Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Terima kasih. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, sesuai daripada requestan teman-teman sekalian, di sini ada takbir Raya Perdana Menteri bersama jemaah Menteri Kabinet dan wakil-wakil petugas barisan hadapan. Nah, saya penasaran sekali gimana istilahnya takbiran Perdana Menteri bersama Menteri Kabinet dan wakil-wakil petugas barisan hadapan ini. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke. Ini judulnya tadi ya. Alright. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay guys. Nah, di sini mereka di syuting dan semuanya jaga jarak ya. Masya Allah. Okay. Ini di sebuah masjid atau ya memang kayak masjid ya. Ini ada karpet-karpet seperti ini, cantik sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allah, merinding guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ini mungkin tidak semua ya, hanya Menteri Kabinet dan wakil-wakil petugasnya, dan juga mungkin tidak semuanya hadir ya. Tempatnya ini cantik ya. Masya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد
إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Okay. 5 menit 18 detik ya. Tidak terasa guys, itulah tadi takbir raya Perdana Menteri bersama jemaah Menteri Kabinet dan wakil-wakil petugas barisan hadapan. Oke, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, sangat-sangat bagus sekali guys. Ini apa ya, mencontohkan kepada masyarakat bahwasanya dengan adanya COVID-19 ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan guys. Tetap mematuhi SOP ya kan. Sebab dengan seperti itu insya Allah kita menjaga diri kita dan keluarga kita daripada jangkitan COVID-19 ini. Jangan istilahnya sombong dengan istilahnya wah saya gak kena gitu kan. Aman-aman gak ada COVID gitu. COVID-19 itu ada dan tetap berkeliaran di ya di sekitar kita. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita tentunya dengan ikhtiar kita menjaga SOP, patuh dengan protokol kesehatan. Dengan seperti itu insyaallah kita dijauhkan daripada jangkitan COVID-19 ini. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan. Karena dengan nikmat yang Allah berikan yang sangat besar ini kepada kita, maka insyaallah kita akan aman fid dini wa dunya wal akhirah. Jangan berhenti untuk berdoa karena senjata kita adalah doa. Jadi jangan pernah malas untuk senantiasa berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa dan berdoa guys. Setiap selesai sholat kita berdoa. Setiap detik ataupun setiap menit kalau kita ingat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan fid dini wad dunya wal akhirah. Itu yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga dengan video ini kita bisa sadar bahwasannya betapa pentingnya SOP, betapa pentingnya kita patuhi dengan protokol kesehatan ini. Sebab dengan seperti itu insya Allah kita aman, kita damai, dan juga COVID-19 bisa hilang dari sekitar kita. Oke, cukup sekian saja reaction kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.